Dan yang terakhir yang saya sampaikan, bahwasanya tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Inna Allaha war razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah jika seorang mencari rezeki ngoyo, kemudian berusaha payah lupa untuk beribadah, ya. Ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Dia lupa bahwasanya tugas dia di atas muka bumi adalah beribadah, bukan mencari rezeki. Rezekinya ya mau ngoyo atau tidak akan datang kepada dia. Seorang mukmin yang penting berusaha. Mau dia berusaha payah, mau dia sedikit-sedikit, intinya dia berusaha. Mau dia mati-matian berusaha atau kurang mati-matian, rezekinya sama. Rezekinya sama. Taruhlah dia mati-matian hari ini dapat 1 juta, nanti anaknya juga sakit, harus ada keluar duitnya. Maka kalau dia berusaha hari ini sesuai dengan waktu yang wajar, sisanya dia baca Quran, sisanya dia insyaallah Allah beri berkah. Insyaallah Allah beri berkah. Antum lihat ya. Di antara bukti ketakwaan berpengaruh tentang rezeki, sekarang bandingkan saja Indonesia dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu tidak ada yang rajin, ini benar ini. Antum pergi kantor-kantor, mana ada yang rajin kemudian bekerja banting tulang seperti kita, part time, tambahan time, dan time yang lainnya. Banting tulang, tapi subhanallah duitnya segitu-segitu aja. Di Arab Saudi orang santai-santai, minum kopi, kita lagi setengah mati, dia sabar-sabar katanya minum teh dulu, ngobrol. Waktunya sholat, dia sholat. Memang dia ngawur bekerjanya, tapi rezekinya apa? Lancar. Mana Indonesia dibandingkan Saudi? Lebih kaya Indonesia, Indonesia semuanya ada. Minyak bumi ada, gas bumi ada, hutan ada, semua diekspor, bahkan perempuan pun juga diekspor jadi TKW. Saking banyak yang diekspor. Tapi tidak kaya-kaya, kenapa? Kurangnya takwa saja. Supaya anak kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka antum berusaha, antum bekerja, waktunya sholat-sholat, ya. Dan saya sampaikan kepada antum, Allah memuji dalam Al-Quran, Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, antum catat ayat ini, biar antum tidak lupa-lupa. Ya. Jangan sedih jadi pedagang, ya. Masuk surga tidak harus jadi ustaz. Dalam surat Nur ayat 37, surat 24 ayat 37, surat ke-24 ayat 37, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah uji, Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Ini yang Allah puji. Maka saya katakan, Allah tidak memuji orang di masjid terus baca Quran terus, enggak pernah bekerja. Tidak, ini tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Justru sebaliknya, Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan husnudzon kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Allah kasih rezeki. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki.
Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut nggak dapat rizki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rizki. Maka jangan seorang seudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia berusaha, disertai dengan takwa, maka insya Allah Allah akan berikan dia kepada dia rizki yang cukup bagi dia, ya, dan akan membahagiakan dia. Wallah ta'ala alam bisawab.